Oke bosku, kita kali ini mengemudi motor CRF. Ini bodi dan yang lain-lainnya masih full ori, belum ada yang dirubah. Tuh knalpot masih ori. Ini masih baru beberapa bulan kelihatannya. Tadi kita baru selesai pasang engine card. Udah komplit sama cover blocknya. Ini sama engine guardnya. Nah sekarang kita mau pasang handle. Kita pakai handle Expedition. Nanti juga stangnya diganti pakai stang Expedition. Mau nyendai STN car ya buat di sini? Pikiran rakyat ngiklan ke lo? Ngiklan ke nol lah, oke. Beberapa kali sekalian. Kali, no. Kita mau copot-copotin dulu saklar-saklarnya sebelum ganti stang. Dan stang Expedition ini udah dikasih riser ya. Jadi kalian gak usah ribet lagi nyari-nyari di perintilan. Kode di bawah lah. Oke bro, sekarang kita lagi pasang si risernya. Tak gitu, sebalik. Nah ini kita bor dulu buat lubang handle sama saklar biar lebih kuat. Racernya sistemnya disambung ya. Racer bawah yang bawahnya masih ori. Kalau kalian mau ngakalin mau ditanam gitu biasanya pakai racer kayak BF. Kalau kalian mau ngakalin, tapi ngakalinnya nggak terlalu ribet sih, cuma ganti baut aja. Oke, sekarang kita lagi proses pemasangan handguard-nya.
Firman sholat di rumah. Bisa. Mantan. Ini sana. Oke bosku, untuk proses pemasangannya udah beres, udah terpasang handle, handguard, stang expedition. Ini kok expeditionnya bagian atasnya, ini udah lipat. Terus ada juga sama engine guard, satu set sama cover block, sama pelindung mesinnya. Buat kalian yang terinspirasi buat memodif motor kayak gini juga, bisa langsung japri ke kita. Nanti kita bisa langsung kirim, atau kalian mau langsung pasang di sini bisa. Jangan lupa like, share juga ke teman-teman kalian. Barangkali teman kalian ada yang pengen nih motornya nyicil modif kayak gini. Oke, thank you bro.